Babin Kamtibmas Kelurahan Kenari Aibtu Wardi melakukan pembinaan terhadap anak-anak agar menjauhi narkoba dan patuh kepada orang tua yang berlangsung di Jalan Kenari 1 RT 10 RW 3 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Kegiatan pembinaan tersebut diikuti oleh kurang lebih sebanyak 7 anak. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan pembinaan tersebut antara lain agar anak-anak lebih dekat dengan polisi, sekaligus dapat menjadi perekat hubungan Polri dengan masyarakat dan dapat merubah pikiran bahwa polisi sekarang bukanlah seperti polisi masa lalu yang terkesan galak dan menakutkan. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Kenari Aibtu Wardi. Salam Ciblatak.